Pemirsa, beragam macam pertunjukan seni budaya ditampilkan masyarakat Desa Sukamaju di malam inaugurasi Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Salah satunya tari kolosal dengan judul Mari Jago Bumi Hidupkan Anak Negeri. Beginilah suasana malam inaugurasi seni budaya yang dilakukan masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro, Jambi. Malam inaugurasi ini merupakan puncak perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang rutin dilakukan masyarakat desa di lapangan sepak bola Bajam. Terpantau pada malam inaugurasi seni budaya Dirgahayu Indonesia ke-79 dengan mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju, beragam macam pertunjukan ditampilkan dari tari Selambe 8 yang diiringi musik tumbuk tebing. Musikalisasi dari mahasiswa UIN, vokal grup dari mahasiswa UNJA, pencaksilat PSHT, dan penampilan double stick dari Satgas TMMD ke 121 Kodim 0415 Jambi, serta tari kolosal dengan judul Tel Mari, Jago Bumi Hidupkan Anak Negeri. Dari kolosal tersebut terdiri dari anak-anak SMP di Desa Sukamaju yang menggambarkan tegak melakukan bersih-bersih lingkungan dan permainan tradisional. Kadis Sukamaju, Sutopo, mengatakan pada perayaan inaugurasi ini lebih meriah dibandingkan di tahun sebelumnya. Pasalnya, terdapat beragam penampilan dari mahasiswa dan Satgas TMMD ke-121 Kodim 0415 Jambi yang membuka. Selain itu, juga pihaknya mendapatkan bantuan baik dari segi material maupun moral dari program TMMD ke-121 Kodim 0415 Jambi dan mahasiswa. Untuk dapat bersiap-siap, mengingat sebentar lagi acara akan kita memeriahkan kemerdekaan di desa kita. Jadi memang setiap tahun itu dibantu oleh Karang Taruna dan masyarakat memang sudah merasakan antusias sekali. Ya mudah-mudahan bisa menambahkan semangat kegotong-royongan, kebersamaan sehingga untuk bersama-sama membangun desa, membangun bangsa Indonesia. Di malam inaugurasi tari penampilan banyak yang ditampilkan nanti, tapi dari tari kolosal dari anak-anak SD mungkin jumlah 70 orang, kemudian ada tari sampai 8, kemudian ada atraksi dari PSAT, kemudian dari TNI, dan kemudian kebetulan kami ada anak-anak dari KKN, UIN, nah, itu juga akan melaksanakan nanti kreasi lah dari mereka, kemudian dari anak-anak UJA juga. Sekarang lebih meriah karena di sini dibantu ataupun dimeriahkan lagi oleh tim Satgas dari TMMD yang kebetulan di Desa Sukamaju menjadi tuan rumah. Ia berharap pada perayaan HUT RI ke-79 ini masyarakatnya dapat lebih kompak dan terus bersemangat dalam bergotong royong dalam membangun negeri dan bangsa. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi.